Ben melu. Melu. Seneng to, Dek? Seneng. Tenang. Halo, Progres yang budiman. Semoga selalu sehat dan segar bugar ya. Selamat datang di Yogi Parento Channel, channel yang mengkaji budaya, menjadi tradisi yang beragam di masyarakat, dikemas ringan untuk menghibur dan alih-alih menambah pengetahuan. Kali ini, Progres semua, kita ajak mengenal tradisi kerapiakan bulan Rajab. Edisi Selamatan di Kuburan. Untuk Brokes yang baru gabung, jangan lupa subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Serta bunyikan juga tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video seru yang lainnya. Apabila video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share ya guys. Kayu Mas Cilacap dan entah itu besarnya, entah itu di Panembahan. Agar awal mulanya dari channel ini makin berkembang lebih baik lagi. Tradisi kerapiakan di setiap daerah akan ditemukan berbeda cara pelaksanaannya. Ini justru yang menjadi bagian keberagaman adat istiadat yang menambah kekayaan budaya Nusantara. Tradisi ini masih dipertahankan sampai saat ini karena masih memiliki hubungan yang kuat dengan kehidupan saat ini dan akan terus menjadi bagian dari suatu kelompok masyarakat di sini. Tradisi yang sangat kental dengan simbol-simbol yang begitu luhur karena tercipta atas doktrin yang melekat pada zaman nenek moyang kita. Budaya ini tidak akan mudah luntur jika kita sudah memahami arti sebenarnya dari budaya yang sangat erat dengan tradisi yang mereka anut. Sebuah tradisi yang mempererat tali silaturahmi simbol kerukunan warga dalam nguri-nguri budaya dan pengingat akan jasa para leluhurnya. Halo Brokes, selamat datang di Yogi Paneto Channel, channel yang mengkaji budaya, dikaji secara ringan untuk menghibur dan alih-alih menambah pengetahuan. Kali ini saya ada di makam Depok gitu. Dengan Mbak Marjo gitu. Mbak Marjo ini adalah sesepuh dan ketua dari makam kuburan mriki nggih. Niki sebenarnya enten acara nopo niki Mbah teng makam mriki? Acara selamatan. Selamatan nggih. Selamatan. Nyuwun berkah selamat nyuwun waras selamat. Waras selamat nggih. Pun kawit tahun pinten sebenarnya niki? Kawit tahun boten enak. Tahun boten enak nggih. Kelaran jagat. Sampun turun temurun nggih. Dados tradisi lah nggih, tradisi yang memang tujuannya adalah untuk kebaikan ya, kita semuanya. Ini nyuwun waras selamat, waras selamat. Ditularkan acara seperti ini ke anak-anaknya, gimana respon mereka? Ya responnya ya pada tanggap ya. Ini tanggap semua orang sini. Ya, terutama ini dari pihak kesepuhan Pak Kyai Sumarjo, kesepuhan dari Desa Dobratan Gumbul Depok, setahun sekali tak bulan Rajab itu melakukan ritual rajaban bersih kubur bersih kanden. Nguri-nguri budaya, adat budaya yang sebelum kita ada ini sudah berjalan. Entah tahu berapa tahun yang lalu ya, saya enggak ingat. Mungkin sudah lama. Mungkin dari pihak Adam sampai sekarang tetap berjalan. Jadi kita mohon dengan hormat kepada generasi penerus, jangan sampai punah hari ini. Karena ini adat istiadat bagi masyarakat Jawa, khususnya untuk memuja atau meminta dengan Tuhan Yang Maha Esa supaya waras selamat, kesehatan, kesehatan, murah sandang, murah rezeki, apa yang ditanam bisa jadi. Segitulah. Tujuannya subur makmur berarti kali sing sambi kolo jauh dari hal-hal yang tidak saya inginkan itu ya, terutama kerukunan bagi antara suku antara agama, itulah tujuannya begitu. Semua makam cuma hari-hari berbeda. Nah, kalau besok pertama sini Penembahan Ibu Ajeng Witaran, kedua sini
Besok ketiga hari Senin Manis, Senin Legi itu kerikil dengan karang bawang. Kalau sini sekarang, sini dengan cengkoreh. Jadi desa Jepretan ada dua tempat, gerumbul repok dengan gerumbul cengkoreh. Ya sama aja itu nguri-nguri dari sejak zaman nenek moyang kita. Nah, kita sebagai generasi penerus, bulan Rajab. Karena dari dahulu mungkin para pengamat atau para pendiri itu bulan Rajab yang ditentukan. Kalau bulan Surat itu lain lagi. Ya mungkin sekiranya cukup sekian, tidak perlu panjang lebar, karena yang penting intinya kita mengadakan ritual di makam ini, satu melakukan tradisi adat supaya jangan sampai punah, kedua kita mohon dengan hormat kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya yang melakukan baik yang tidak melakukan diberi kesehatan dunia maupun akhirat. Amin, amin. Rahayu, rahayu, rahayu. Intinya kita diharapkan adalah melestarikan budaya seperti ini supaya tetap ada, tetap lestari, karena memang tujuannya adalah baik. Terlepas dari apapun itu pendapat dari masing-masing orang, karena inilah tradisi yang budaya yang sudah mentradisi menjadi sesuatu yang baik, tujuannya baik, dan hasilnya pun diharapkan adalah yang terbaik. Jadi itu kan. Matur nuwun dhumateng para kyai sedaya ingkang sampun kempal setunggal wonten makam Kuburan Depok. Setahun sepindah bulan Rajab, menika Rajaban. Rajaban menika termasuk sak kecamatan Binangun. Sak kabupaten Cilacap wonten makam Kuburan Depok mriki. Dene mungkin sampun kempal sedaya saking Binangun, saking Alangamba, saking Kedawung, terus saking Wedara Payung Wetan, Wedara Payung Kulen, sampun kembali doyong nggih. Sebab niki aja dipun mulai kali kaya ini, mungkin mbok ngantos dari mbok kesultanan, mbok pajak duhur, terus nyuwun sewu nggih. Dadi monggo-monggo sasarengan gendongan dumateng kula panjenengan sagedo subur makmur gemah lipah karto toto harjo. Dumateng makam Kuburan Depok. Nggih. Kula lan panjenengan dipunduakaken dumateng mbah-mbah ingkang makam wonten mangan wonten makam Kuburan Depok. Doakan panjenengan sami. Sipados gangsal nggon rezekine, gangsal nggon sandang pangane, gangsal segala-galane. Kulane panjenengan ampun pagawi nggih. Ampun segan-segan. Wangsane Rajaban, Rajaban. Ampun kesuwen. Puan niku setahun sepisan nggih. Napa istilah koleksi panjenengan sami? Istilah ini ku mergo atine panjenengan. Napa jujur apa mboten? Nggih. Yeah. Yang jujur insyaallah ayo keberkahane langkung kathah. Sebab berkah niku werni-werni berkahe mboten mung berkah berkah tok. Berkah rezekine, berkah keselamatane, berkah anake, ya yeah, nggih. Yeah. Berkah kebo sapine, berkah bebek pitike. Yo panjenengan sami ngingu-ingu kewan segala kewan. Sebagai dosa, sangat sehat dan bakal lihat ya. Ini membangkatan dengan kula matur, beliau nanti lagi dengan kula matur. Penyuk yang pengampunan, ulah akhiri. Wabik bejajah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Dumateng sesepuh pinetepuh adi sepuh ingkang tansah kawula peteni. Dumateng bapak ibu ingkang kawula hormati ugi. Monggo sareng-sareng puji syukur dumateng Gusti kawula ngimbati utawi Allah Subhanahu wa taala. Bilih siang samenika kita sedaya saged makempal dalam menjalankan kegiatan rutinitas kerapiakan. Nggih. Bapak atau ibu ingkang kawula hormati, kula atas nami pemerintah desa
Wetan ingkang kula tuwun generasi wonten Jepara Wetan niku kedah mangertosi menapa ingkang dados kegiatan rutinitas wonten desa Jepara Wetan menika. Pindah malih kula atas nami pemerintah desa Jepara Wetan S2 nyengkuyung mendukung menapa ingkang dados kegiatanipun desa Jepara Wetan. Sebab menapa Paku Jepara Wetan niku boleh dikatakan Indonesia kecilnya, Indonesia mini nih. Teng mriko napa-napa wonten penghayat Islam mriko sami guyub rukun. Kula atas nami pemerintah desa sesuatu mensyukuri menapa ingkang dados seguyub rukun iki ingkang kula sewun kedah dipertahankan. Kula kinten cekap semanten atur kagem kawula monggo dipun tingkat sampun kula matur. Kula nyuwun pangapunten. Bilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Rahayu. Rahayu. Sumarjo ingkang sampun maringi amanah dumateng kula sepatos ngakhiri acara widodongan menika nggih. Saderengipun acara widodongan kula wiwiti langkung rumiyin kula badhe ngaturaken kulawarga kabangsaan kutunipun khususipun warga masyarakat desa Jepara Wetan ingkang sampun makempal wonten mriki sesarengan ngadep perlu bangun candi utawi resik candi wonten salebetipun makam kubur dusun Jepara Wetan Grumbul Depok mriki dene wekdalipun setahun sepindah kelar bulan Rajab dumawah wonten dinten ing Kemis Pahing pajemanipun ingkang kawastanan Rajaban. Mugi-mugi perlunipun Bapak Lurah saha anak putu warga khususipun Jepara Wetan supados dumugi dateng sak penajaripun nggih. Dene sami mawali bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fini wa yukhafihum ajidah. Rabbana lakal hamdu hamayyanul jalani wa atimi sallanik. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma salim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salim ala sayyidina Muhammad. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa khususin lalu ruhi ahli kubur. Wa summa alwi wa ahli kubur. Allahumma ili rahmatan ngalina ahli kubur. Minal muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minasana. Wa kinna adabanar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebuah budaya yang sudah mentradisi di masyarakat tidak bisa dicampur adukan dengan agama atau keyakinan. Tetapi justru agama itu sendiri akan melengkapi menjadikan nilai yang religius dalam suatu tradisi tersebut sehingga menjadikan sakral sebuah tradisi. Ini namanya labuhan. Jeng niki bisa dikatakan niki wujud di puningkung tapi sana seintung. Niki namun jiwak wujuan buatan kali jeruane. Pun gak terus karmane niki bah Depok niki bah ini ku kai ku niki. Bisa terus karmane niki. Kadus niki kulo selain tang kulo niki joyo niki. Ingat namun lagi niki wujud di ratulan tapi sana ratulan pak. Namun jiwak wujuan. Wujuan deh. Nah, rasulan kan kangen apa sih dalam kucing yang rumah jatuh. Ini kan seperti ini kuku kai kuku ini. Ini kuku secara adat tentang sambut timun lampai, tapi kemenkin. Terus putra wayah tentang rasakan lalampane yang sebal lalane nenek kaki gulo ini kuku ini kasih mudahane. Kita saya kan diterasakan ampun ngantos di bundaran. Sebab ini kangen kita setahun pindah ini rumah candi wonten pasaran Depok ini.
itu. Itu kaca itu namu makaten pangertosan kulo kelepatan kulo ini sangat penting. Dari mana nih? Dari Purbalingga. Purbalingga ya. Terus Mas eh dengan Mas Sinten? Mas Nasiman. Nasiman dengan Mas Sami. Ah, niki sampai tebih-tebih teng acara niki anu acara nopo niki? Acara rajaban. Rajaban nggih. Jadi ngertese jenengan rajaban niki jenenge nopo sih? Rajaban niki nggih nguri-nguri budaya. Nguri-nguri budaya lah nggih. Tentang oke intine nyuwun kita selamat kalian leluhur. Memang leluhur teng mriki, teng mriki. Dari Purbalingga, Bung Riki, terus juga Pak Nasiman ini, gini, dari Kali Sabuk Cilacap, guys. Jadi memang tidak hanya dari warga sekitar sini aja di daerah Depok, Jepara Wetan, Binangun, Cilacap ini, tapi juga diikuti jauh-jauh dari warga di luar daerah Cilacap ini, seperti dari Purbalingga sana. Inilah kebaikan yang memang sedang terus dilestarikan oleh masyarakat kita, karena tujuannya adalah baik, tentunya tradisi seperti ini bisa terus langgeng selamanya. Oh itu kalau nggak salah asal muasal adanya kerapiakan di Trata Banyumas, Cilacap dan umumnya karesidenan Banyumas. Iya, walaupun ya. Entah itu di Pesarean, entah itu di Panembahan, itu awal mulanya dari bawaan dari Panembahan Sado Kerapiak yang ada di Sigong Pucung Lor. Iya. Jadi Pucung Lor itu ada namanya Pucang Kembar, itu sebenarnya Pucung Lor kan Pucung Kidul. Nah, yang bawa itu Panembahan Sado Kerapiak sama Syekh Baribin. Tapi Syekh Baribin adanya di sama di Pucung Lor tapi bagian timur gitu. Kurang lebihnya begitu Mas. Nanti kalau kurang pengin lengkap dan detailnya nyenengan langsung ke juru kuncinya sana gitu. Di Sigong. Iya, di Sigong. Kan Ban Sigong di Pucung di bawah bypass sebelah sana. Mengkatan mawon Mas. Matur suwun Mas Edi. Itu tadi Bro guys. Untuk tambah wawasan lagi melengkapi dari literatur ini yang akan kita bedah ini, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Bro guys, Bro guys semua di seluruh Nusantara ini. Dwi Junanto. Ini direk iki anu bijak nopo? Pengen Ben melu. Melu. Seneng to, Des? Seneng. Iki. Iki Pujanto. Umure pirang? Umure 5 tahun. 5 tahun. Dek anu TK nggih. Nggih. Seneng, Des? Seneng ya? Seneng. Mamam nang lakam banget. Itulah tadi video liputan kita pada hari ini mengenai tradisi kerapiakan. Tradisi Rajaban di Grumbul, Depok, Jepara Wetan, Binangun, Cilacap, Jawa Tengah. Sebuah budaya yang sudah menjadi tradisi, turun-temurun, warisan leluhur nenek moyang kita, mencari berkah agar hidup kita menjadi lebih baik lagi. Lestarikan budaya leluhur, semoga tetap lestari dan bisa diwariskan anak cucu generasi penerus kita. Selalu bersyukur atas apa yang telah kita dapat, tetap semangat, semoga harapan segera menjadi kenyataan dan berkah tentunya. Fokus berpikir bijak agar ucapan dan perilaku kita benar. Yogi Panadito Channel, Ora Mental.